Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita coba posting tulisan di WordPress. Kamu klik post. Untuk menambah baru, klik. Klik apa? Klik add new post. Add new post. Selamat datang di WordPress. Ikuti tour interaktif singkat untuk mempelajari dasar-dasar editor. Coba. Semuanya adalah blog. Di editor WordPress, semua paragraf, gambar, dan video berupa blog. Nah, ini kotak blog gambar, blog judul, blog paragraf. Nah, menambah blog baru, klik tanda plus. Nah, blognya diklik nanti untuk mengubah. Misalnya teks, ada paragraf, ada tebal, ada garis miring, ada hyperlink. Pilihan yang lain, pengaturan. Ada suatu kesalahan, undo. Memindahkan tinggal diseret saja. Klik kiri, tahan, geser, lepas. Judul, klik judul. Ya, ketik saja judul. Paragraf 1. Klik bawahnya paragraf 1. Ah, tanda plus, tambah blog. Paragraf. Ah, nambah blog bisa berupa paragraf, gambar, judul, galeri, daftar kutipan. Paragraf 2. Judul paragraf 1, paragraf 2. Kita coba terbitkan. Klik terbitkan. Apakah Anda siap untuk memublikasi? Siap betul memublikasi atau mempublikasikan? Terbitkan. Post publish, tulisan Anda sudah diterbitkan. Coba cek sini, reload
atau refresh. Gimana, sudah jadi? Oke, sekarang kita tutup. Kembali ke dashboard. Klik sini. View post. Demikian, terima kasih.